dan ibu yang cantik akan mengajari pemirsa untuk membuat jus dari sayur-sayuran. Ada jus sayur apa, Bu? Kali ini, Bu? Kale sama Pak Choy. Dan untuk info aja nih pemirsa, sayur kale ini kata si ibu merupakan raja ataupun ratunya sayur ya, Bu ya. Selain dari kandungan gizinya yang tinggi, harganya juga lumayan mahal. Ini 1 kilo itu Rp80.000 ya, Bu ya. Wah, gimana kalau kita jadiin jus ya, Bu ya? Unik kayaknya ya. Nanti bakal kita lihat gimana proses pembuatan jus dari sayur kale. Kita petik dulu sayurnya. Yang mana nih? Hai 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 pemirsa, apa kabarnya nih? Sehat selalu ya, semoga sehat pikiran, jiwa, dan juga sehat raga. Tapi jangan sehat berat badannya pemirsa. Ups, jadi keceplosan nih. Sehat berat badan maksudnya overweight alias kelebihan bobot berat badan. Loh, kok saya jadi bahas berat badan ya? Ada yang tahu nggak kenapa saya bahas berat badan kali ini? Hayo, bingung nih pemirsa? Oke, langsung aja ya. Nah pemirsa, saya bersama tim Panorama Riau kali ini akan mencoba mengolah sayuran yang ditanam dengan sistem hidroponik menjadi jus yang bisa dikonsumsi dan tentunya banyak gizinya. Apalagi nih jika dikaitkan dengan berat badan. Dan cara ini bisa membantu banget nih untuk proses diet yang kita lakukan. Tentunya dengan cara mengkonsumsi jus sayuran hidroponik secara rutin. Choy. Langsung Bu, kita letakin sini dan sekarang kita cap jus untuk membuat jus dari sayur kale dan Pak Choy. Yuk. Wah, pemirsa, kali ini kita bakal ngelihat kemampuan Mbak Sisil mengolah jus sayuran hidroponik. Ada ratunya sayur nih yang mau dijus. Yap, sayur kale namanya. Sayur kale dengan gizi tinggi dan harganya juga mahal, sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Kira-kira dalam 1 kilogram hanya sekitar 3 batang sayur kale. Nah, selanjutnya saya akan turun langsung menemani Mbak Sisil untuk mengolah jus sayur hidroponik Pak Choy. Sayuran yang tadi udah saya petik di kebun hidroponiknya ada sayur kale dan Pak Choy. Begitu ya Mbak ya? Iya sih Mbaknya manis banget. Siapa namanya Mbak? Mbak Sisil. Sekarang kita mau bikin jus. Yang pertama adalah jus sayur kale. Sayur kale ini nanti dicampur sama potongan nanas itu. Benar. Perasaan sih belum pernah sih mencicipi jus sayur, apalagi jus sayur hidroponik ini yang katanya itu nilai gizinya lebih tinggi dan bebas pestisida. Gitu ya Mbak Sisil ya. Cie, pinter nih aku nih. Dan peminatnya banyak, Mbak. Alhamdulillah sih untuk ibu-ibu sama orang yang bekerja, karena mereka kan lebih menilai ke nilai ekonomis, nggak perlu buat di kantor atau yang nggak punya waktu di rumah, jadi bisa langsung order gitu, langsung bisa order, langsung ya. Antar pagi atau siap sore saji. Gitu. Iya benar. Siap saji dan siap menikmati, tinggal bayar aja per bulannya. Mungkin bisa langsung hubungi Mbak Sisil ya, atau hubungi saya gitu ya, biar saya sambungkan Mbak Sisilnya. Sayur apanya dulu Mbak? Kita coba sayur Pak Choy. Pak Choynya dulu boleh. Hmm.
Wah, bahan tambahannya simpel aja kok pemirsa, yakni daging buah nanas, mentimun, dan tanpa penambahan gula. Jadi gak sabar nih, saya ingin mencicipi. Beneran gak ya, kata Mbak Sisil, dengan mengkonsumsi jus sayuran hidroponik ini, maka akan melancarkan pencernaan kita. Wah, bagus dong. Info nih buat pemirsa yang ingin mencoba jus sayuran hidroponik, mungkin bisa langsung mendatangi kantor sekretariat komunitas hidroponik yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Arengka, setelah Indro Grosir, masuk ke Jalan Pahlawan dan menuju Gang Rukun. Sayur pak choynya ya, jus pak choynya campuran timun dan juga nanas. Manis dan nggak pahit ya, kata orang jus sayur itu pahit. Mungkin itulah salah satu kelebihan sayur dari sayur hidroponik yang ada di mainstream hidroponik ini, karena dia tanpa pestisida, tanpa racun sama sekali, memakai racun alami untuk membuang hama. Lebih ini ya, nilai gizinya lebih tinggi. Benar, ya Mbak Sisil. Ini bisa langsung aku habisin ya? Boleh, sampai aku harus habisin karena ini pastinya banyak banget manfaatnya buat tubuh kita, khususnya ibu-ibu yang pengen selalu sehat ya, bukan ibu-ibu aja, semua bapak-bapak, anak-anak, remaja juga ya. Kayaknya kita perlu bantu menghabisin ya. Rasanya enak, nggak terlalu pahit, dan ada rasa manisnya juga ya. Jadi ini memang sehat banget kalau misalnya kita bisa rutin mengkonsumsinya gitu ya Mbak Cecil ya. Baik pemirsa, mungkin di sini merupakan salah satu liputan panorama Riau kita yang cukup menarik ya, karena kita bisa menikmati hasil alam dengan tanaman hidroponik, bisa diolah menjadi jus-jus yang berkualitas seperti ini dan pastinya menyehatkan bagi tubuh kita. Baik pemirsa, ketemu lagi di segmen berikutnya, tetap di Panorama Riau.